kita jadi apa, apa travel, travel haji, travel umrah macam yang berlaku baru ni. Apa kita jadi travel, ambil duit kau ni 60,000, ambil kau ni 70,000, ambil kau ni 100,000. Kemudian bila sahabat-sahabat yang nak pergi buat haji, nak buat umrah, pergi ke KLIA, duk tunggu pasport dan sebagainya, tengok-tengok dia tak datang, visa dan sebagainya tak dapat. Rupanya yang uruskan pun lari, tak datang pun di KLIA. Kita punya tunggu. Oh, yang ni buat nanya orang ni. Ayah-ayah, ibu, minta maaf lah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji pagi ni, saya nak sebut satu benda lah. Orang yang buat nanya orang ni, ayah-ayah, ibu-ibu sekarang, jangan susah hati. Jangan susah hati. Siapa di sini jadi mangsa, jangan susah hati. Orang jahat macam ni, satu inci Tuhan tak lepas. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man walah. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita sambung tajuk kita orang yang bankrupt ataupun insan yang bankrupt, saya nak kongsi dengan ayah-ayah ibu sekalian satu amalan yang mana, tapi bukan amalan hak hujan tadi tu, hak hujan tadi ujung sekali. Saya nak kongsi ni, tak tahulah noh. Ada tak di sini siapa-siapa yang mengalami masalah? Dia datang pengajian, dia datang mengaji, kemudian bila dia balik rumah tidur, bangun-bangun tidur lupa. Banyak sahabat. Banyak sahabat. Kalau kata ada, hari ni saya bagi satu amalan. Cuma saya cuba agaklah beramal dengan amalan ni, tapi setakat ni alhamdulillah lah. Ya. Antara amalan yang boleh ayah-ayah sekalian buat adalah siapa yang ada handset, boleh tak buka surat Quran? Buka application Quran. Okay. Tengok page 25. Surah apa Allah? Surah pun terlupa bagi tahu. Suratul Baqarah. Tengok muka surat 25. Muka surat 25. Oh, tak ada muka surat. Oh, jenis macam tu. Ayat 164. Kalau page muka surat 25 lah. Ayat 164. Siapa-siapa yang ada kotlah, ada masalah mengaji lupa, mengaji lupa. Saya nak kongsi satu amalan, dan amalan ni buat sebelum kita tidur. Sama ada tidur siang atau tidur malam, sama ya. Bila nak tidur, baca ayat ni sekali. Ayat dia walaupun satu ayat aja tapi lima baris kat tu. Kan? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Yang mana amalan ini kalau boleh buat sebelum tidur, sama ada tidur siang ke tidur malam, tak apa, tengah hari sekali nak tidur, baca dulu sekali, insyaAllah apa yang kita belajar, bangun balik insyaAllah tak lupa. Dia taklah lupa semua. Dia taklah ingat semua, tapi dia tak lupa semua. Baca sekali ya? Ha. Kalau boleh photo state pun boleh, muka surat tersebut pelekat dekat dinding rumah. Ha. Bila nak tidur baca, nak tidur baca. Ya noh, insya-Allah. Baik. Balik pada tajuk. Baru nak masuk tajuk noh. Ni nak berhenti pukul berapa? 12. Baik. Balik kepada tajuk kita tadi, bagi yang baru hadir round yang kedua ni, kita sedang bicara berkaitan dengan golongan insan yang bankrupt ataupun manusia yang bankrupt. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari tanya para sahabat, atadruna manil muflisu min ummati yaumil qiyamah? Kamu kenal tak siapa orang bankrupt hari kiamat? Sahabat-sahabat jawab, orang bankrupt, orang tak ada duit, orang tak ada harta, macam yang kita ulas tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang bankrupt di hari kiamat adalah orang yang datang kepada mahsyar dalam keadaan semayang dia banyak, puasa dia banyak, zakat dia banyak. Kita terjemah dalam bahasa mudah, orang yang bankrupt ni orang yang amalan dia banyak. Bab amalan banyak. Dengan puasanya, dengan baca Qurannya, dengan tolong orangnya, bahkan ada yang terlibat dalam perjuangannya, pengorbanannya, oh macam-macam.
hebat. Tapi Nabi sebut dia bermasalah dengan manusia daripada beberapa sudut. Saya dah sebut dah tadi, sudut pertama sudut maruah. Dia hidup atas muka bumi, dia kira kata ke orang, kutuk orang, maki orang, bahkan fitnah orang. Boleh no? Bab maruah tadi kita dah selesai. Habis. Kita masuk yang kedua pula. Orang yang muflis ini siapa? Orang yang amalan dia banyak tapi dia hidup atas muka bumi, dia bermasalah dengan manusia daripada sudut yang kedua pula. Boleh jadi dari sudut maruah dia tak terlibat. Dia jenis orang yang pandai jaga mulut. Dia jenis orang yang pandai jaga Ustaz. Dia tak terlibat dalam fitnah, kata, maki, kutuk. Dia ni keramat hidup Ustaz eh. Tapi dia bermasalah dari sudut kedua, masalah harta. Dia hidup atas muka bumi, dia banyak mengambil hak orang lain cara salah. Boleh tulis kat buku tu, mengambil hak orang lain secara salah. Tak kiralah atas nama mencuri ke, menipu ke, menyeleweng ke, rasuah ke, tak kiralah apa saja nama. Yang penting dia mengambil hak orang cara salah. Sama ada sikit ataupun banyak, sama ada hak individu ataupun hak orang ramai, tak kira. Hak ni kita tak kira. Yang penting ambil hak orang cara salah, hari akhirat muflis. Ya. Tu satu contohlah. Apa contoh ni Ustaz? Apa saja contoh? Contohlah. Kita yang ada di sini, kita berhutang dengan orang, contoh janji sebulan. Tengok-tengok 10 tahun tak bayar. Bila minta dia buat senyap, bila minta senyap, minta senyap. Tu ambil hak orang cara salah tu. Kita jadi kontraktor, contoh jadi kontraktor. Kita ambil duit daripada siapa-siapa untuk buat bangunan, tiba-tiba lari. Tinggal projek terbengkalai. Kan ambil hak orang cara salah. Tapi hak yang kita ambil tu hak awam. Oh, yang ni lagi teruk kena. Kita jadi apa? Apa travel? Travel haji, travel umrah. Macam yang berlaku baru ni. Ambil, apa kita jadi travel, ambil duit kau ni 60,000, ambil kau ni 70,000, ambil kau ni 100,000. Kemudian bila sahabat-sahabat yang nak pergi buat haji, nak buat umrah, pergi ke KLIA, duk tunggu pasport dan sebagainya, tengok-tengok dia tak datang. Visa dan sebagainya tak dapat. Rupanya yang uruskan pun lari, tak datang pun di KLIA. Kita punya tunggu. Oh, yang ni buat nanya orang ni. Ayah-ayah, ibu, minta maaf lah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji pagi ni, saya nak sebut satu benda lah. Orang yang buat nanya orang ni, ayah-ayah, ibu-ibu sekarang, jangan susah hati. Jangan susah hati. Siapa di sini jadi mangsa, jangan susah hati. Orang jahat macam ni, 1 inci Tuhan tak lepas. Jangan takut. Orang jahat macam ni, 1 inci Tuhan tak lepas dia. Dia pasti kena. Ayah-ayah ada di sini buat renovation rumah. Saya bayar dah duit pada dia Ustaz. Bagi duit pada kawan tu Ustaz. Dia buat-buat rumah terbengkalai, dia lari Ustaz. Saya kena cari kontraktor baru, buat pula, bayar lagi Ustaz. Ayah-ayah jangan takut. Yang buat naya kita, faham kot buat naya tu. Yang buat naya tu 1 inci Tuhan tak lepas. Jangan takut. Ibu-ibu di sini ada adik-beradik, ada saudara mara. Saya bukan orang Selangor Ustaz. Saya ni asal orang apa nama Kuala Kangsar. Oh, okey, orang Perak. Lepas tu saya duduk di Perak Ustaz. Mak saya meninggal dunia. Kemudian abang saya Ustaz, dia duduk di Kuala Kangsar. Dia pandai sikit bab-bab tanah. Saya ni dah duduk di Selangor, tak ambil tahu sangatlah. Abang saya Ustaz, dia buat macam mana tahu, dia pusing-pusing-pusing-pusing, tanah tu dia ambil kat dia semua. Dalam contohlah contoh. Dia ambil kat dia semua Ustaz. Lepas tu saya tak dapat apa Ustaz. Saya pun heran. Saya mak anak, saya tu mak saya. Saya ni anak mak. Takkan saya tak dapat? Rupanya abang pusing-pusing-pusing-pusing, boleh kat dia semua. Ibu-ibu sekalian jangan sehati. Abang tu 1 inci tu tak dapat. Don't worry. Yang main mengaji baru ni, ni yang main mengaji ni, kena apa, kopi pak belalang punya pelaburan. Dia mari bagi tahu ustaz ni masuk, ustaz ni masuk, ni patuh syariah ni apa. Kita pun bagilah 50,000. Kawan kita bagi 100,000. Kawan ni bagi 50,000. Dia dapat dekat dia lebih kurang 500,000. Lepas tu dia lari. Ni buat nanya orang ni. Oh jangan. Minta tolong lah. Yang hadir pada hari ni, minta tolong lah. Siapa yang ada buat isu ni, siapa yang buat perangai ni, nak minta tolong perbetul segera boleh tak? Siapa yang ada hutang orang, bayar. Siapa yang pernah ambil hak orang lain, bagi balik. Ibu-ibu di sini, kok-kok lah duduk di kawasan Shah Alam, duduk dekat dengan surau sekian-sekian ke apakah. Selalu kadang-kadang duk bawa balik pinggan mangkuk surau.
camca apa? Camca pula sudu, garpu ke sudip ke. Dak, yang bukan hak kita bagi balik nah, bagi balik. Jangan ambil noh, hak orang jangan ambil. Walaupun sikit jangan ambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baginda berpesan, maniqtata'a haqqa mri'in, siapa-siapa ambil hak orang cara salah. Ambil hak orang lain cara salah, tak kiralah dengan apa nama sekalipun. Sikit banyak belakang kira. Harta individu, harta awam belakang kira, tapi ambil hak orang. Nabi sebut, faqad haramallahu alaihi aljannah. Satu riwayat, Allah haramkan orang ni masuk syurga. Wa ma'wahu nar, tempat kekal dia dalam neraka. Oh, orang yang ambil hak orang lain ni kekal dalam neraka Ustaz? Tidak. Yang kekal dalam neraka kafir munafik. Kafir munafik kekal dalam neraka. Orang yang ambil hak orang lain, mereka tidak kekal dalam neraka. Mereka tak kekal. Tapi mereka duduk dalam neraka terlalu lama. Itu maksudnya. Duduk dalam neraka lama sangat. Sahabat bila dengar kata ambil hak orang cara salah ni, duduk dalam neraka lama, sahabat tanya, awalau kana sya'an yasiran ya Rasulullah. Macam mana kalau benda kami ambil tu benda biasa? Kami kan ambil benda besar-besar. Ambil benda biasa ya? Sahabat tanya. Nabi jawab, sebab tu jaga lah. Ayah-ayah dulu duduk sekolah, duduk ambil buah limau Cina. Kan Cina duduk pakai hamba semayang apa kan, kita sebut, lalu ambil. Contohlah tu ambil hak orang tu. Tak kira lah apa saja benda sekali pun kan. Tapi ambil hak orang. Rupanya ambil hak orang tu, bila Nabi tanya sahabat, sorry, sahabat tanya Nabi, kalau benda kecil macam mana? Baginda jawab, saya hafal hadis ni bukan sebab pandai lah. Saya hafal hadis ni sebab saya takut. Nabi jawab, sikit lah. Nabi sebut, wa in qadiban minal arak. Nabi kata, walaupun yang kamu ambil tu ranting pokok kayu sugi. Kayu sugi. Tu kan ayah-ayah ibu sekalian tengok, sahabat kita golongan tabligh, kadang dia orang simpan kayu sugi tu, kayu gosok gigi tu. Kayu tu, dia ada pokok dia. Pokok dia nama pokok arak. Alif, ra, alif, kaf, arak. Zaman Nabi SAW, pokok tu ditanam. Dan siapa yang nak gosok gigi, siapa nak bersugi, panjat pokok. Orang utara sebut, panjat, kepok. Kepok faham? Panjat, kepok, pepok, tunjuk. Kepok, patahkan. Pepok, hancurkan yang hujung tu. Dia pepok, 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 yang hujung bagi hancur. Lepas tu tunjuk. Bahasa kampung kita, benda free. Benda free. Tapi rupanya benda free, benda tak ada harga pun. Tapi kalau orang punya, sangkut. Cila. Sama lah. Sama lah, sama. Haa. Tu contoh yang kecil-kecil itu. Jumpa lalu ambil buah orang, ambil, kita bawa anak kita pergi main rumah orang, anak kita ambil mainan jiran bawa balik, kita pergi berjalan di resort ke hotel ke, kita ambil barang yang tak sepatutnya boleh bawa balik, kita bawa balik. Tu benda-benda kecil itu. Ha. Tambah pula kalau yang besar-besar, Allah. Ha. Macam buah pokok bunga. Ha, MBSA tanam Ustaz, pokok bunga. Buah buah dah. Boleh ambil tak boleh ambil? Dia bagi tak? Ha. Ha. Dia tanam pokok buah Ustaz, boleh ambil tak? Ha. Kena tanya dia orang. Dia suruh, kena tanya dia orang. Kalau dia orang kata, boleh makcik. Makcik kalau lalu nampak buah tu banyak, makcik ambil lah. Jangan jual ya. Makcik nak makan banyak mana makan lah. Mana kebenaran diperolehi, ambil lah. Tapi kalau kebenaran tak diperolehi, kita pun tak tahu. Boleh tak boleh, kita pun tak tahu. Kan dia masuk syubhah. Syubhah. Bila syubhah? Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa terlibat dengan syubhah, lama-lama dia akan mula terlibat dengan perkara yang diharamkan. Ibu-ibu duk kepak pokok bunga. Balik dia cucuk di rumah. Kan ambil hak awam. Tapi, minta maaf lah. Tapi bila ambil macam tu, tu dia ambil hak awam. Ya.
Itu yang saya kata tadi, tanya. Saya tak tahu kena tanya MBSA. Ya? Sayanglah Ustaz membazir. Tapi nak buat macam mana hak orang? Try tanya tengok. Tengoklah ada siapa di sini boleh buat satu surat tanya tengok. Buah-buahan di sekitar kawasan Shah Alam ni kalau gugur, kami boleh ambil tak? Dah kaedah kita tak tahu, tak dapat kepastian. Kod hari ni ada pengarah apa Majlis Bandaraya Shah Alam ada? Dah kena tanya dulu, dapatkan kepastian. Ha. Saya minta maaf lah. Kalau tanya saya berpegang dengan prinsip tarukun ma la ba'sa bihi li ajli ma ba'sa bihi. Saya pegang dengan prinsip takwa yang sebegitu. Apa prinsip takwa itu? Taraka ma la ba'sa bihi, kamu meninggalkan benda yang tak ada apa-apa. Benda tu tak ada apa-apa, boleh jadi dia tak ada apa-apa, ambil pun boleh, tak ambil pun boleh. Tapi kita meninggalkan perkara yang tak ada apa-apa, takut-takut satu hari nanti ada apa-apa pula. Takut satu hari nanti depa mai tanya, siapa ambil pokok ni? Kami tak benarkan pun. Ah, kita dah makan dah. Kacau. Elok kan? Ya? Kalau dah tak ingat macam mana Ustaz? Sagi saya bagi penyelesaian dah. Tu yang saya kata tadi, saya mari hari ni bukan nak mari menakutkan sesiapa, kita mari nak selesai masalah ya. Tu yang saya minta selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Kalau barang ofis Ustaz, sama juga. Kalau dia benarkan kita ambil bawa balik, bolehlah. Ha. Tapi kalau dia tak bagi? Kalau guna untuk kerja tak apa. Barang ofis untuk kegunaan kerja kita tu tak apa. Barang ofis kita guna untuk kegunaan peribadi. Kan ambil hak orang lain tau. Mesin fotostik, mesin printer. Duk naik kenderaan ofis balik rumah. Anak suka ambil rambutan rumah orang sebelah. Oh. Baik, kalau dia minta ambil macam mana? Puan pergi jumpa orang sebelah, bagi tahu minta halal. Minta halal. Kemudian dah minta halal satu, puan bagi tahu pada dia, "Kak, selepas ni kalau anak saya nak ambil lagi, boleh kak noh?" Kalau dia sebut, kalau tuan pokok tu sebut, "Tak apalah nak ambil bila pun ambil lah, makanlah, tak payah minta pun tak apalah. Kita dah dapat kebenaran agung." Maksudnya kebenaran tu boleh pakai sampai bila-bila. Lesen besar tu. Ha. Ya. Datang masjid tu Ustaz, cas laptop, cas handset, cas apa Ustaz, boleh tak boleh? Pihak pengurusan masjid kata apa? Ha. Sebab tu tanya dulu. Susah nombak ni, susah sangkut. Baik, macam mana nak buat Ustaz? Baik, semua soalan yang ditanya ni saya tahu semua nak tunggu jawapan. Jawapan tu saya bagi ujung, don't worry. Boleh lah. Cuma nak sebut kata ambil hak orang cara salah ni memang sangkut no. Memang sangkut. Sebab tu ayah-ayah ibu sekalian boleh tengok, baginda pernah duduk dalam satu hari dalam rumah, tiba-tiba nampak ada kurma atas katil. Ada kurma yang mana baginda tak pasti kurma ni siapa punya. Baginda ambil kurma tu, baginda buang. Bukan masalah membazir, tapi masalah dia tak tahu siapa punya. Ha, buang. Pasal sebab tak silap saya, katil baginda tu tepi tingkap. Jadi ada buah kurma. Boleh jadi buah kurma tu buah kurma baginda, boleh jadi buah kurma tu jatuh daripada luar. Kalau orang baling ke apa kan, Nabi tak pasti, buang. Tadi saya sebut tentang ulama tadi kan, yang cerita 40 tahun dengan Quran kan. Ulama tu Abdullah bin Mubarak namanya. Ulama tu kalau ibu-ibu sekalian nak tahu, saya tak bawa tak apalah. Dia bawa pen. Dia pernah naik atas kuda. Ada anak murid dia datang bagi tahu, "Tuan guru, boleh tak tulis satu perkara sekian-sekian apa ni?" Dia pun tulis. Tulis. Habis dia tulis, dia bagi paper tu pada anak murid. Pen tu dia terlupa. Dia selit masuk dalam poket. Pen tu. Pen anak murid dia. Dia naik atas kuda, dia balik ke kampung dia di Khurasan. Satu kampung nama Rai. Alif Lam Raya Ar-Rai. Rai ni lebih kurang 1,000 kilometer daripada Madinah, tak silap saya. Dia naik kuda sampai di kampung dia di Rai, buat turun barang.
Habis-habis bawa turun, tiba-tiba duk pegang-pegang baju, tiba-tiba rasa ada satu pen. Dia ambil pen tersebut, dia tengok, oh rupanya ni pen yang anak murid dia punya berapa minggu yang lepas. Tu perjalanan berapa lama ke. Apa dia buat? Dia tinggal semua barangan dia di situ. Dia sewa kuda yang baru. Dia naik kuda 1,000 kilometer pula semata-mata nak hantar sebatang pen ni. Orang dulu punya jaga sampai tahap tu. Minta maaf no, bahasa ni bahasa kampung saya lah. Orang kita hari ni dia, orang utara sebut halal balai. Halal balai ni maksud dia tak ambil kisah. Dia rasa dia ambil mudah. Dia take for granted. Dia, ho, bahasa Inggeris pun boleh. Dia pun jamu makan kuih tiaw tu. Boleh cakap bahasa Inggeris. Dia ambil mudah benda tu. Sedangkan hari akhirat sangkut. Ibu-ibu yang ada di sini, ibu-ibu duk basuh baju suami eh. Ibu-ibu duk jumpa RM5, RM10. Ibu-ibu ambil ke tak? Jangan ambil lah. Jangan ambil. Kalau ambil, bagi tahu suami tu, abang, saya basuh baju abang, jumpa RM5, saya ambil lah. Kalau suami kata, ambil lah. Ambil lah. Abang, saya basuh baju abang, saya jumpa 100, saya ambil lah. Oh, 100 bagi balik lah. Bagi balik lah. Tak, tak boleh ambil lah. Tu bukan hak kita, tu hak suami. Tak ustaz, depa kata, cik depa. Depa kata harta suami, harta isteri. Siapa kata? Harta suami, harta suami, harta isteri, harta isteri. Harta suami yang diberi kepada isteri baru jadi harta isteri. Suami bagi duit bulan-bulan. Ha, duit-duit tu kita boleh belanja, pakailah. Tapi kalau duit tu dalam poket dah. Jangan ambil ikut suka. Kalau suami kedekut macam mana ustaz? Kalau suami kedekut, puan boleh ambil harta dia sekadar untuk keperluan kita dengan anak-anak. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ni pesanan Nabi pada Hindun. Sayyidatina Hindun. Hindun pergi mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, laki aku ni kedekut. Ha. Aku duk ambil senyap-senyap meh. Nabi kata kamu boleh ambil apa yang berpatutan untuk kamu dan anak-anak kamu. Ambil yang patut deh. Maksudnya kalau belanja RM100 sehari, ambil RM100. Ha. Kalau belanja sekali dengan anak-anak RM300, ambil RM300. Buka dompet suami ada RM1,500. Tarik RM300. Dia tak perasan deh. Dia tak perasan. Tapi kalau buka-buka dalam tu ada RM1,500 kita sapu. Ha, tu dia berasa lah. Itu tak boleh. Tak, saya nak buat contoh kata apa, benda kecil macam tu pun sangkut lah. Lepas tu kalau boleh bagi settle wang lah. Nah, insyaAllah. Sagi ujung saya sebut. Rupanya orang yang terlibat dengan harta orang lain, hari akhirat muflis. Lepas tu bagi settle. Yang mana ada hutang, bayar. Bayar. Jangan tangguh lah. Termasuk juga, siapa di sini ada pernah ambil tanggungjawab bayar hutang orang lain? Ayah-ayah, ibu-ibu, kok-kok lah ada ambil tanggungjawab bayar hutang orang lain. Contoh, mak kita meninggal dunia. Kita, mak kita meninggal, kita ambil tanggungjawab tu. Kita kata tak apa. Siapa ada hutang dengan mak saya, mari jumpa saya. Saya akan selesaikan. Orang yang berhutang dengan mak kita tu datang jumpa kita, kita buat tak peduli. Oh jangan. Saya Dr. Mustafa Buro waktu mengajar kitab Adabul Mufrad ada bahas tentang hadis ni. Saya hafal terus. Hafal bukan sebab ni, hafal sebab takut. Ada seorang sahabat meninggal dunia, ada hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah jenazah dia, Nabi tanya, dia ada hutang? Aladaihi dainun, dia ada hutang tak? Sahabat kata ada. Adik-beradik dia kata ada. Dia ada hutang orang sekian-sekian. Nabi SAW tak mau semayang mayat dah. Bila dia tak mau semayang, bila baginda tak mau semayang, adik-beradik dia, saudara mara dia tengok, oh benda ni tak cantik. Nabi tak semayang ni tak cantik lah. Jadi adik-beradik dia kata, ya Rasulullah, sekarang ni macam ni. Dainuhu alayya. Utang dia, saya tanggung. Utang dia, saya ambil tanggungjawab untuk bayar. Macam suasana yang kita duk buat sekarang ni. Bila mayat keluar daripada rumah, akan ada waris sebut, siapa ada hutang dengan Allah Yarham, boleh datang bertemu dengan saya selaku anak dia, boleh datang berurusan dengan saya. Itu ambil tanggungjawab bayar hutang. Bila adik saudara dia ambil tanggungjawab, Nabi solat jenazah dia.
Habis selesai, habis pengkebumian semua siap, tak silap saya esok kot Nabi SAW panggil saudara dia tu. Nabi tanya, hutang banyak eh? Hutang settle, settle lagi. Dan tu terjemah kita lah, hutang banyak eh? Dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya baru bayar. Saya baru bayar. Maknanya kemarin meninggal, hari ni baru bayar. Tahu Nabi jawab apa? Saya hapai terus ni, takut. Takut. Lepas tu tumpang ada hutang ni, bayar saya siap. Nabi jawab tiga perkataan ya. Nabi kata, al-an baradat jilduhu. Nabi kata, sekarang kulitnya baru jadi sejuk. Sekarang kulit dia baru jadi sejuk. Bagi selesai. Bagi selesai mah. Ada hutang, siapa ada hutang bagi selesai. Boleh? Dua. Yang ketiga, balik pada tajuk, lari tajuk jauh. Ya. Kalau hutang dengan bank apa semua, dia ada rekod, lepas tu dia berkala. Yang tu tak ada masalah kan. Bayar setiap bulan. Eh? Ha. Dan selalunya bila kita meninggal dunia, selalunya bank akan berurusan dengan waris. Ataupun ada PIDM, dia akan dibayar oleh insurans lah. Itu selesai lah. Asalnya hutang-hutang jenis ada rekod, dokumen-dokumen dan sebagainya ni, hutang macam ni tak ada masalah sangat. Dia ada jalan penyelesaian ni. Tapi kalau hutang yang off record ni, ha, pinjam duit kau ni RM5,000, pinjam duit kau ni RM500, pinjam duit kau ni, oh jenis-jenis tu. Ya? Yang duduk jauh, usahakan untuk dapatkan panggilan. Kalau ada telefon, guna telefon. Zaman-zaman sekarang ni lagi senang nak bayar hutang. Ustaz, dia duduk UK Ustaz. Allah, WhatsApp minta nombor akaun. Bank in. Say. Tak payah jumpa. Tak payah serah secara berdepan. Bank in. Eh? Yang tu saya jawab je. Oh, boleh. Ni semua duduk excited nak dapatkan penyelesaian ni. Sagi saya sebut, insyaAllah saya akan sebut macam mana nak selesai. Jangan takut nah. Baik, balik pada tajuk, bagi faham orang muflis dulu. Orang muflis, orang yang bermasalah dengan maruah orang, satu. Yang kedua, dari sudut harta, dua. Yang ketiga, dari sudut tubuh badan. Sama juga nah. Siapa-siapa yang hidup atas muka bumi, ibadah dia banyak, tapi dia banyak memudaratkan tubuh badan orang. Sama ada zahir, cara luaran, ataupun batin, perasaan. Sama ya. Saya buat contoh simple. Dia hidup atas muka bumi, ibadah dia cantik, tapi dia pukul orang, penjarakan orang, bunuh orang, tindas orang. Bahkan kadang-kadang Ustaz, dia, bahasa mudah kita bagi, dia bully orang. Dia memudaratkan fizikal orang. Hari kiamat, orang macam ni muflis. Ayah-ayah pernah jumpa peniaga. Dia geram dekat kawan dia yang berniaga sebelah dia. Dia santau kawan dia yang berniaga tu. Akhirnya 20 tahun, kawan dia muntah darah. Tu buat naya tubuh badan orang. Saya jumpa baru ni di utara. Dia kontraktor. Dia panggil Nepal, Bangladesh bekerja dengan dia. Jadi dia orang pun buatlah bangunan semua siap. Habis bila siap bangunan, sebelum dia nak bayar last payment kepada apa yang buat kerja tu, sebelum dia nak bayar gaji dan sebagainya, ni cerita wallahualam, cerita lama kot. Dia cerita balik. Habis sebelum dia nak buat pembayaran, dia pergi telefon penguatkuasa. So penguatkuasa serbu dia punya tapak pembinaan. Ni wallahualam, mungkin jadi cerita lama ke saja dia sebut. Masa dia bagi tahu tu, dia kata, Ustaz, saya masa buat macam tu Ustaz, selamat duit saya Ustaz. Saya kata kat abang tu, saya kata, abang, abang tahu tak abang buat macam tu tu, ni orang belah sana, saya cakap lorak utara lah, abang buat nanya orang tu. Abang buat nanya orang tu. Abang tahu tak? Nepal yang kerja dengan abang tu, abang buat nanya dia macam tu. Tubuh badan dia teruk tu. Abang tak lepas abang oi hari akhirat. Hari akhirat sangkut abang. Saya sebut kata sangkut tu, dia senyap. Saya kata, abang cuba bayang. Abang buat nanya dekat Nepal tu. Boleh jadi dia datang Malaysia, dia bekerja di Malaysia tu, dia ada anak isteri di Nepal tu. Yang mana tiap-tiap bulan dia duk hantar duit balik ke Nepal tu. Yang mana isteri dengan anak dia duk tunggu duit bulanan daripada dia ni. Bapak dia pun ni. Abang buat nanya dekat Nepal ni, abang buat nanya isteri dengan anak dia sekali.
Abang buat naya kat Bangladesh tu, tu bangla tu abang buat naya. Boleh jadi Bangladesh tu ada mak ayah di bangla yang dia sedang tangguh. Abang buat naya kat dia, abang buat naya sekali dengan mak pak dia. Tak lepas, ini ni tak lepas. Memang sangkut ni. Buat naya orang ni. Oh jangan buat, jangan. Oh yang senyap lagi sekali nampak gaya. Dah semua jangan jangan. Dah jangan rasa ah tak apa usah lepas usah eh. Lepas. Dah siapa kata lepas? Tak lepas. Siapa kata ustaz? Habis ustaz hilang macam tu lah ustaz. Dia sirna macam tu jelah ustaz apa kami buat? Dah. Semua on record. Semua dicatat. Allah. Ayah-ayah yang ada di sini ayah tak buat nah. Pernah jumpa tak? Kadang-kadang ada orang lelaki ni jadi Casanova. Dia jumpa perempuan ni, dia kenal perempuan ni, dia kikih duit perempuan ni, lepas tu dia tinggal. Dia pergi jumpa perempuan kedua, dia kikih duit perempuan ni, dia buat ayat jiwang ayat apa, lepas tu tinggal. Sampai perempuan tu kadang gila pun ada apa macam-macam ada. Orang lelaki macam ni, kan dia buat naya perasaan orang tu. Ingat lepas ya? Ibu-ibu di sini ada, sorry no, ibu-ibu ada anak, anak perempuan. Anak perempuan kita kahwin dengan satu jantan. Minta maaf lah, jenis ni tak layak panggil lelaki. Dia kahwin dengan satu jantan. Masa mula kahwin, kita tengok baik usaha. Bijak semut tak mati masa mula kahwin. Tapi selepas anak kita, anak perempuan kita dah lahirkan anak 3-4 orang, dia tinggalkan anak kita macam tu. Ya? Sekali dengan cucu-cucu kita tu. Sekarang ni anak cucu kita balik duduk dengan kita di Shah Alam ni. Yang lelaki tu, Ustaz, dia kahwin lelah, dia pergi merata buat. Dia buat, minta maaf no. Lelaki yang buat naya tu, 1 inci tuan tak lepas dah. Memang tuan tak lepas. Dia buat naya orang. Memang tak lepas. Tak sungguh. Tak lepas. Dia, ustaz, saya tengok ustaz, dia update dalam Facebook dia, dalam Insta dia. Tengok duduk berjalan, merata, makan angin ustaz, seronok je ustaz. Allah, atas dunia. Atas dunia. Dia mati, tahulah. Saya nak sebut mudah macam ni lah. Yang mana hadir pada hari ni, siapa yang jadi mangsa, sabar. Jangan takut. Kita tetap akan dapat pembelaan. Jangan takut. Siapa jadi mangsa, jangan takut. Nah, tapi siapa jadi pemangsa, tolong stop. Siapa yang buat nanya orang, stop. Yang buat. Kalau tidak, 1 inci tuan tak lepas dah. Assalamualaikum. Ada. Minta maaf no, sambil melawak dengan MAT no, 11:30. Nak bagi settle nah. Baik. Apa yang berlaku Ustaz? Apa yang berlaku pada orang muflih ni? Baik, nak habis nah. Saya nak sebut penyelesaian masalah ni. Apa yang berlaku pada orang muflih ni? Rupanya hari akhirat. Cuba tengok nah. Nabi sebut fayuqta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Rupanya hari kiamat, orang yang buat nanya orang ni, orang yang bermasalah dengan manusia ni, hari kiamat semua mangsa tu akan datang pada dia. Semua mangsa yang dia pernah buat jahat, semua akan mari. Dan masa tu buat apa ustaz? Dia terpaksa tebus segala kesalahan dia dengan pahala amalan yang dia miliki. Kan amalan dia banyak, sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, mengaji rajin, bab-bab perjuangan bagus. Lagi puasa, bab-bab apa tolong orang, oh cukup baik. Korban orang lain sekok, dia seorang 5 ekor. Maknanya bab pahala tak ada masalah, bab amalan cantik. Tapi rupanya amalan dia terpaksa digunakan untuk tebus semua kesilapan dia. Punya matematik macam mana? Ya. Punya matematik. Okey. Dia pahala banyak. Ha? Dia kita tahu banyak pahala ni, kita tahu. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Ha. Sebab dia kena tebus. Amalan kita tak tahu dosa banyak mana, kita pun tak tahu. Tapi mangsa dia semua akan datang. Kawan ni datang, kawan ni kata, makcik, makcik pernah kat saya, kata kat saya bodoh itu kan. Pasal atas dunia, dekat traffic light sekian-sekian. Dah contohlah, kita tak kenal pun dia, tapi kita kata pada dia satu yang layak, yang tak layak bagi dia. Kita kena mengaku masa tu. Ha, mengaku. Ha. Ambil pahala kita bagi kat dia. Banyak mana tak tahu lagi. Ya? Cakaplah mati pun dia tahu. Eh, kan Allah Taala sebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Siapa buat benda baik besar zarah Tuhan tunjuk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat benda jahat besar zarah pun Tuhan tunjuk. Ini dia tahu. Ha? Kan? Akhirat dia ditunjuki. Dia bentang. Ha. Satgi kau ni pula mai. Yang mai tu pula ustaz pun ada kat ustaz mari. Ustaz kata, makcik duk kata kat saya kahwin dua ni gatal, makcik yang kata kan. Ha. Contoh. Mengaku? Lagi. Dah ni contohlah. Tambah pula yang kita kenal lama. Kita minta maaf no. Kita suka gelarkan kawan-kawan dengan gelaran yang tak sepatutnya. Orang Selangor kurang sikit. Tapi kami macam belah orang utara banyak. Orang ni semua dapat gelaran. Ha. Ni nak pergi rumah siapa? Rumah non. Non mana? Non tonggas. Tonggas. Tak, dia suka. Tak, bukan semua orang suka dengan gelaran lah. Kan? Wala tanabadu bil alqab. Jangan kamu gelarkan orang dengan gelaran yang tak sepatutnya. Ada setengah gelaran-gelaran tu bukan disukai pun. Tapi dia digelar. Dan bila kadang-kadang ada orang, dia gelarkan orang dengan satu gelaran. Gelaran tu melekat 20 tahun. Orang semua bercakap. Siapa bagi gelaran tu? No, yang mula-mula tu. Mari. Bagi pahala kat dia. Bagi. Ha. Banyak. Silat-silat hari bulan. Bak mulut saja pun. Habis pahala kita bagi kat orang. Kan tu tak kira lagi kadang-kadang dapat video apa-apa dalam apa WhatsApp ke Facebook ke dapat apa video itulah apa ni macam ni apa ni. Sedangkan rupanya video tu lain macam dulu depa pernah viral video pak cik tu jual nasi lemak ha depa viral kata pak cik ni tengok jual nasi lemak susah apa macam ni apa semua anak dia tak pedulilah apalah depa viral lah tu ramai orang tu dapat video tu tulis macam-macam. Rupanya last kali pak cik jual nasi lemak tu sendiri buat statement. Dia kata dah anak saya bagi kat saya setiap bulan. Anak saya jaga saya bagi elok. Cuma saya ni jenis orang bekerja, tak suka duduk di rumah. Jadi saya ambil kesempatan pagi-pagi jual nasi lemak, bagi bergerak sikit tulang. Anak saya tak salah, dia jaga saya dengan baik. Ni yang pakai duk kutuk banyak dah. Sungguh. Ha, pak cik nasi lemak tu mari. Ha, ambil pahala bagi kat dia bagi habis bab maruah habis mari pula yang harta yang ni minta hutang aku 500 tak bayar kan ha bagi ni dulu tipu aku kan kamu jadi peniaga kamu dealer kereta aku bagi down payment pada kamu kamu lari kan ha betul bagi pahala bagi ya ha kalau tak ada amalan ustaz saya kita sebut. Tambah yang lagi sedih, minta maaf no. Abang kita yang Kuala Kangsar tadi tu, yang ambil harta adik-beradik tadi tu, hari akhirat, adik-beradik dia semua mari. Adik-beradik dia 8 orang, 8-8 mari. Semua minta pada abang. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, saya tahu semua yang main mengaji tak buat. Betul, insyaAllah, saya yakin 100%. Cuma balik tolong pesan ah. Siapa yang kok-kok lah, kok-kok. Kalau ada yang pernah terlibat ambil harta orang, khususnya tanah, ambil hak orang cara salah, saya nak minta tolong lah. Tolong bagi balik lah. Bagi balik. Walaupun sikit, bagi balik. Bagi balik. Saya buat contoh simple lah. Kami banyak jadi ni. Tambah kalau tempat yang banyak tanah, dia banyak jadi. Kadang-kadang abang sulung. Abang sulung ni pandai sikit bab tanah. Dia pusing-pusing-pusing tanah mak, dia ambil kat dia seorang. Jadi adik-beradik dia tak dapat. Adik-beradik faham no? Sedara dia tak dapat. Satu dah. Dia dah bersalah terhadap saudara-saudara dia. Satu dah. Kemudian bila saudara dia ni meninggal, adik dia meninggal ke, kakak dia meninggal ke, tanah tu patut turun kepada anak saudara pula, betul? Turun pada anak saudara pakcik ni. Tapi dia tetap tak bagi. Kan jenis orang jahat ni nyawa liat. Dia ambil lagi, dia tak bagi dekat anak-anak saudara dia. Makna dia makan harta anak saudara dia pula. Anak-anak saudara dia marah. Marah ustaz, marah. Anak-anak saudara ni ada yang meninggal dunia. Harta tu turun pada cucu saudara. Dia tak bagi pula pada cucu saudara. Dia makan harta adik-beradik, harta anak saudara, harta cucu saudara. Kena pula dia ni meninggal dunia. Harta dia, anak-anak dia pula waris. Mana anak-anak dia pula makan harta orang lain. Kalau anak tak tahu, tak apa. Kalau anak tahu, dia kena bagi balik.
Dia kata hibah. Siapa yang kata? Yang abang ni katalah. Yang ambil ni kata hibah. Ha. Dia yang kata hibah. Adik-beradik dah. Adik-beradik dah tak kata apa. Dia ambil harta adik-beradik semua, dia kata ni hibah mak kepada dia. Pemberian mak kepada dia. Ui. Kena pula dia meninggal, anak-anak dia ambil, anak adik dia makan harta orang lain. Anak-anak mati nanti waris pada cucu pula. Cucu makan harta orang lain. Keturunan dia rosak makan harta orang lain. Jangan. Tu saya kata tadi, jangan. Kalau rasa kita ada rekod tu, bagi balik. Kalau mak ayah kita dulu pernah terambil hak orang lain, kita tahu cerita tu, bagi balik. Jangan ambil, jangan. Andaian suami sini ada rumah dan dia meninggal, anak 5 orang, kita apa-apa pergi harta tu kenapa lain kan, kenapa lain, jadi rumah tu kena jual lah. Baik, suami isteri meninggal dunia, ada satu rumah, rumah tu patutnya turun pada anak-anak lah, faraid. Jadi faraid Ustaz, mana rumah tu kena jual ke, lepas tu duit tu bahagi pada anak-anak. Itu satu cara, satu cara. Cara yang kedua, siapa yang nak duduk rumah tu? Contoh, kalau kata abang nak duduk rumah tu, ha, abang cari duit bayar pada adik-adik. Jadi rumah tu jadi hak abang lah. Cara kedua. Cara ketiga, yang ni lebih baik. Apa dia Ustaz? 5 beradik tu pakat. Tak apalah abang. Abang jaga mak daripada awal sampai mak meninggal dunia. Kami pun dah ada rumah masing-masing dah. Rumah ni kami bagilah. Rumah pesaka ni kami bagi kat abang. Tu lagi terbaik. Tak payah jual. Jual buat apa? Mak ayah penat-penat cari harta ada rumah, kita anak-anak nak jual pula. Ya? Bagi sewa. Duit harta tersebut, duit sewa tersebut masuk dalam tabung keluarga ke. Nak faraid. Faraid pun boleh. Nak boleh seorang banyak mana. Ha, kalau kata contoh sewa 1,000 Ustaz, seorang 200. Jadi, boleh lah. Ha? Tu kata dia kena bijak menguruskan harta. Dah saya yang jadi masalah je anak sulung tu. Dia dapat 1,000 duit sewa, lepas tu dia buat senyap. Yang tu masalah. Dah minta tolong lah. Saya rasa tak ada yang terlibat. Cuma kalau rasa ada sikit-sikit bunga-bunga tu, tolong stop jangan buat lah. Susah lah. Isu tanah ni, isu harta ni susah. Baik, selesai. Habis selesai adik-beradik mari bagi pahala. Pahala kita habis. Bagi dekat orang habis. Tapi tengok pula ni. Hak mari minta maaf tu. Yang kita pernah buat nanya orang, tubuh badan orang ni, mari pula. Hak Nepal pun mari, Bangladesh pun mari. Yang Santa 20 tahun tadi pun mari. Yang tadi anak-anak dengan menantu tu pun mari. Pakat mari pula kau ni. Kita nak bagi pahala, tak ada dah, pahala habis. Nabi sebut masa tu, fa'in faniyat qabla an yuqda alaihi, bila pahala habis, urusan belum selesai. Ukhidat min khatayahum. Kamu ambil pula dosa mereka, beban atas kamu. Ambil. Kau ni kena santau 20 tahun, ambil dosa 20 tahun dah. Puhai dah. Kau ni kita buat naya dah, ambil puh. Kau ni kita naya perasaan dah, ambil puh. Kau ni kita buat sampai dia jadi gila, ambil puh. Kau ni kita calik minyak pengasih kat dia, puh. Contohlah, apa saja yang kita buat kesalahan kita, ambil dosa dia buat, puh kat kita. Percaya tak percaya, setuju tak setuju, yang ni terpulang kepada keyakinan masing-masing. Tapi peristiwa ni pasti berlaku dan dia akan berlaku. Jelah. Ah, hak tu sekali kita sebut. Kita kalau jadi mangsa kita maafkan semua Ustaz. Ini yang terbaik. Sebab tu kalau jadi mangsa maafkan semua. Jadi orang yang pemaaf-maaf lah. Kalau harta halalkan. Sekali saya sebut di penghujung macam mana nak selesai. Boleh nah? Bila habis pahala bagi, ambil dosa orang pula, Nabi sebut summa turiha finnar. Lah nah. Turiha macam ni nah. Nabi sebut summa. Summa ni menunjukkan kata peristiwa bicara ni terlalu panjang. Panjang peristiwa bicara ni. Habis-habis bicara, turiha finnar. Turiha baling. Tapi kalau turiha, bina majhul dia macam ni. Ni kepala manusia, ni kaki. Kita akan dibaling dalam neraka macam tu. Kasahmi, macam anak panah. Dan kita jangan lupa nah, neraka ni dia jurang. Jurang. Nabi pernah duduk dengan sahabat, tiba-tiba dengar bunyi, pah, bunyi derah. Satu. Nabi tanya, tahu tak bunyi apa? Sahabat kata tak tahu. Nabi kata itu bunyi batu yang dilempar dalam neraka 70 tahun lepas.
70 tahun lepas baling, tadi baru sampai ke dasar. Sedangkan ayah-ayah ibu-ibu yang ada pada hari ini, kalau ada cicak di atas siling, cicak daripada siling jatuh bawah satu saat. Tu, siling jatuh bawah satu saat. Kalau orang duduk di puncak KLCC, duduk di atas puncak, terjun ke bawah 10 saat dia sampai bawah berkecai. Cuba bayang 70 tahun jatuh. Sahati yo, sahati. Bab-bab macam ni. Baik, ustaz. Habis tu apa yang kami nak kena buat, ustaz? Ni ada papan eh? Okey. Saya minta izin guna papan boleh? Ringkas ya? Baik. Habis tu apa yang ya? Ya Allah, banyaknya. Saya bukan Ustaz Zaid Ros. Tak apalah, saya jawablah mana yang saya tahu nah. Insya-Allah. Betul soalannya Ustaz Azhar, tak apa. Baik. Habis tu apa nak buat Ustaz? Baik, saya sebut cara ringkas ya. Yang pertama sekali, ni kita nak bicara apa yang kita nak kena buat. Nah, saya sebut mudah. Yang pertama, kalau lah masalah kita berkaitan dengan kita tulis ni lah. Ya. Macam mana? Bawah sikit. Apa yang bawah sikit? Tulisan. Oh, tulisan. Saya dia kan nak kena turun bawah lagi. Kalau sini nampak tak? Okey. Kalaulah isu kita ini berkaitan dengan maruah. Maruah, kata ke orang, tuduh orang, fitnah orang. Kan? Tak kira lah fitnah individu ke, fitnah ramai ke, kita penyebar fitnah ke, kita pembuat fitnah ke, berkait dengan maruah lah. Ataupun yang kedua berkait dengan tubuh badan. Yang kita sebut tadi, naik orang, katuk orang, pukul orang, penjarakan orang, hak kes apa, kontraktor tadi, kes santau tadi, apa semua tadi, kes anak menantu apa semua tadi tu. Bila berkait dengan maruah ataupun tubuh, nak selesai satu ya? Apa dia Ustaz? Yang ni satu ya? Cara lain tak ada. Kena jumpa dengan mangsa, tak maaf. Ustaz, kalau mangsa tu mati dah macam mana Ustaz? Saya sebut dalam bentuk poin-poin dah cepat sikit lah. Kalau mangsa tu dah meninggal macam mana Ustaz? Dia tak ada dah. Kalau mangsa tu dah tak ada, buat kebajikan banyak-banyak. Sebab hari akhirat, kita dan dia akan dibicarakan. Boleh, dah tak apa, buat kebajikan banyak-banyak. Buat kebajikan untuk kita, buat kebajikan untuk dia. Sebab kita dan dia akan dibicarakan. Kalau dia sebelum mati maafkan kita, selesailah. Kalau dia sebelum mati ampunkan kita, selesailah. Tapi kalau dia tak ampun, kita dan dia akan dibicarakan. Memang kenalah. Boleh? Sebab tu kalau boleh, siapa yang dah tak ada ruang untuk memohon maaf, buat kebajikan banyak-banyak. Buat untuk kita, buat untuk dia sekali. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala pemudahkan kita di hari akhirat. Boleh? Ustaz, saya pergi minta maaf dah Ustaz. Kemudian? Dia tak mau maaf Ustaz. Dia tak mau maaf, dia kata mati hidup balik pun kutang maaf kan. Dah risahkan orang marah. Mati hidup balik pun kutang maaf lah. Sampai bila-bila, baik. Kita selesai tak? Habis tu dia tak maafkan saya, dia salah Ustaz. Tak, dia tak salah. Hak dia memaafkan orang ataupun tidak memaafkan orang. Itu hak dia. Tapi dari sudut kita, kita tak selesai. Tak selesai, tak selesai. Kita pergi minta maaf pada dia, tapi dia tak nak maafkan kita. Kita tak selesai. Hari akhirat, kita dan dia akan dibicarakan. Tak selesai tak? Tu kata susah no, bab dengan manusia ni susah no ya. Ustaz, saya minta maaf. Lepas tu, saya nak kena cerita tak semua rekod saya dengan dia Ustaz? Saya pernah kata dia, fitnah dia, buat naya dia apa. Nak kena cerita tak? Tak payah. Minta maaf umum ya. Jangan cerita semua.
Kalau pergi cerita semua, takut jadi challenge pula. Mat, aku minta maaf kat hang lah. Pasal apa? Selama ni hang santau 20 tahun tu aku yang buat. Pi bagi tahu macam tu, kena. Ha, jangan cakap. Pi minta maaf, mat. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Kalau lah selama ni saya dapat salah apa, mubarakkan kamu ke apa, saya minta maaf banyak-banyak. Maaf no. Dia pun tak apa, tak apa. Benda lepas tak apalah. Dia betul-betul minta maaf ni. Kalau dah ada salah apa-apa, minta maaf banyak-banyak ni. Tak apa, saya maaf dah. Saya. Ha, jangan cerita. Melengkar kalau dia tanya. Kamu buat apa kat aku? Oh, kacau. Kalau boleh, jangan. Kalau boleh, kalau dia tanya pun, cari perkara-perkara yang paling minima kesannya. Jangan cerita yang besar lagi. Cerita yang kecil tu. Takut-takut nanti bila kita sebut yang terbesar, takut-takut daripada jadi nak jadi baik, jadi makin buruk. Oh, awak bukan senyap. Muhasabah. Minta maaf dah, insyaAllah. Lepas ni saya tak main dah syahlah. Ya Allah. Saya ni mengajak seorang kampung macam ni lah. Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Kemudian, mulut dia kata maaf. Tapi hati dia dah. Selesai dah Ustaz? Selesai. Sebab nahnu nahkum bizawahir. Kita pakai mulut dia. Dia mulut kata maaf, selesai. Hati dia kata maaf, sah pada Tuhan lah. Boleh? Any question? Ada soalan? Yang tak ingat. Kalau yang tak ingat tu, saya kata tadi, buat kebajikan. Buat kebajikan. Tambah-tambah di sini, ikutlah ada siapa jadi, pernah jadi bos. Dia pernah buat layar anak buah dia. Dia suruh anak buah dia bekerja lebih masa. Tapi OT tak bayar. Kan buat layar belakang tu. Ha, buat macam tu. Jumpa anak buah balik, minta maaf. Kalau tak mampu Ustaz, buat kebajikan untuk mereka. Kalau kita ada rezeki lebih, buat kebajikan untuk mereka. Niat, mudah-mudahan dia jadi penebus di hari akhirat. Soho ba'rifu soho. Lepas tu yang mana jadi suami, nafkah untuk isteri, bayar bagi habis. Bagi selesai. Ibu-ibu yang ada di sini, jadi isteri yang taat pada suami. Jangan duk lawan suami. Hari akhirat takut-takut suami kita mari tuntut. Dah kita tak buat tanggungjawab? Kita buat naya dia pula. Tanggungjawab kita tak buat. Lepas tu bila dia bersorang nak nikah ni, nikah ni, pegang pisau, nikah ni. Contoh. Saya buat contoh aja, jangan marah. Baik, yang kedua. Antara dua bab ni, yang ni paling leceh. Yang ni paling leceh. Sebab yang ni dua. Di mana? Nombor satu. Harta, siapa yang ada masalah di soal harta, nombor satu. Pulangkan semula. Yang ni tak upaya. Mana-mana orang yang pernah mengambil hak orang lain cara salah, dia mesti pulangkan semula. Kalau harta tu ada, pulangkan harta tu semula. Kalau harta dah tak ada, dah rosak, dah jahanam Ustaz, dah langkup lapar semua, beli baru, bagi balik. Kalau tak ada, barang tu pun tak jual dah Ustaz, ganti dengan duit. Nilai yang sama. Contohlah, dulu saya pernah curi Vespa orang Ustaz, Vespa. Ha, dulu masa curi Ustaz, harga Vespa tu duk. Alah, 400 ya Ustaz, 300 ya saya curi tu. Sekarang ni Ustaz, ha, lah nak kena ganti Ustaz. Saya nak pergi cari di kedai, Vespa dah tak ada dah. Tak ada dah, tak jual. Jadi saya ganti dengan duit. Duit pula, tengok harga hari ni, Vespa harga berapa. Dia jangan ganti harga 300 tu. Ganti harga semasa, baru dia dapat duit, dia boleh beli baru. Usaha ni, bak ni. Ustaz, kalau tuannya masih ada, saya pulangkan balik. Kalau tuannya tak ada lah. Kalau tuannya dah meninggal, bagi pada waris. Waris. Jumpa waris, sebab harta dia akan jadi pusaka. Bagi pada waris. Boleh? Ustaz, kalau harta yang saya ambil tu, saya tak tahu siapa tuan. Ha, macam masuk tadi buah limau Cina tadi.
Hak buah pelam, hak tadi bagi tahu buah pelam, balik sekolah ambil buah pelam. Bagi yang kita tak tahu siapa tuan ni, ni cara penyelesaian dia. Saya ambil ni kalam Ustaz Azad Idrus. Ustaz Azad Idrus pernah jawab soalan ni, dia sebut macam ni. Nilaikan balik berapa banyak kita pernah ambil, masukkan dalam tabung masjid. Tapi masa buah niat, niat bayar hutang. Sebab kita tak tahu siapa tuan. Mari masjid, tak perlulah banyak-banyak, ada 50. Niat, ya Allah, ni aku bayar hutang yang lama-lama dulu. Ni aku bayar hutang, ambil barang yang aku tak tahu siapa tuan ni. Kalau tanah kerajaan lalu tak apa, boleh makan. Tanah orang yang tak boleh. Tanah kerajaan okey, boleh, boleh lagi lah. Tanah rizab kerajaan tu tak apa. Tak, macam tu, tu cara. Lepas tu balik nanti check tengok kalau kita pernah ambil ke apa ke bagi. Okey. Ustaz, ni ustaz cerita kalau kita ambil yang orang punya kena pulangkan balik. Macam mana pula kalau kami jadi mangsa bak harta ni? Bak harta kami jadi mangsa. Orang ambil harta kami, halal kan? Orang hutang kami ustaz. Bukan sikit-sikit ustaz, saya 50,000. Saya sebut dalam bahasa mudah macam ni. Agak-agak ada ada harapan untuk dapatkan semula. Tak ada, halal. Bila kita menghalalkan dia jadi sedekah. Mana ada siapa nak sedekah 50,000 sekali? Tak ada. Siapa-siapa nak bawa 50,000 bagi dekat orang? Tak ada. Tapi oleh kerana kita ditipu 50,000, halal kan? Dia jadi sedekah 50,000. Saya halal ustaz. Seronoklah orang yang mencuri tu ustaz. Tak. Kita menghalalkan dari sudut kita lepas, selesai. Tapi dia mencuri, dia tetap kena bicara. Dia melanggar satu perintah Tuhan. Tu ya. Belakang dia, dia dalam jenazah, dalam kubur dia, tangan dia ikat belakang. Orang wallahu alam. Orang yang meninggal dunia betul kan tangan kena ikat di belakang? Wallahu alam. Itu saya tak tahu. Silah. Kalau saya hidup, dia bayar sehabis. Tapi kalau saya meninggal, saya halalkan. Ah, terima kasih Haji. Haji punya pandangan tu cukup cantik. Saya cukup suka pandangan tu. Orang pinjam kita 50,000 tadi, Haji kalau boleh ambil pandangan Haji kita yang seorang lagi. Sepanjang kita hidup kita sebut macam ni. Kalau kata dia bagi, aku ambil balik. Dia bayar, aku ambil. Tapi kalau kata aku mati ke, dia mati ke, aku halal ke. Boleh tak? Tapi kalau lagi cantik, sekarang ni halalkan dulu. Ya Allah, aku halalkan 50,000. Tengok-tengok dia mari bayar. Siapa? Kan? Dia mari bayar ambil balik eh? Tapi lebih baik kalau halalkan terus. Ya. Boleh, boleh gunakan untuk kita, hak kita. Ya. Ambil balik eh? Tapi kalau kita boleh sebut pada dia, tak apalah tak payah bayarlah, saya dah halalkan dah. Itu lagi baik eh? Lagi hebat. Eh? Tapi kalau ambil balik pun tak apa, hak kita. Sebab tu sekarang ni saya sebut, ibu-ibu kalau boleh, ayah-ayah kalau boleh lah, tolong jangan ada sifat ni lah. Bila orang hutang kita, kita suka guna ayat, aku tak halal sampai mati. Ayat tu kalau boleh buang. Halal. Boleh? Ada ya? Penjamin sama. Kalau kita menjamin satu-satu hutang, orang yang berhutang tak boleh bayar, kita penjamin kena bayar. Ni memang ajaran dalam Islam. Kena bayar. Kena bayar. Ha, dia dia buat daya kita. Kena bayar. Eh, buat daya tu. Kita memudahkan urusan dia berhutang. Kita dia dapat nikmat daripada hutang tersebut. Tapi dia tak nak bayar. Kita pula jadi mangsa dia. Eh, sari akhirat takut. Boleh? Yang kedua. Ustaz, saya dah ambil harta orang, saya kena pulangkan semula. Ya, pulangkan semula macam tadi. Banyaklah point. Nombor dua. Kalau tak boleh pulang, macam mana? Nombor dua. Yang ni paling simple.
Saya nak tulis bahasa canggih, tak tahu. Minta halal? Minta halal? Boleh? Pergi jumpa mangsa, minta halal? Boleh? Ya, baik. Jazakallah khair. Saya buat satu contoh saja sebagai penutup. Tadi kan kita cerita isu adik-beradik di Kuala Kangsar tu. Ibu, ayah-ayah ambil contohlah, kalau kita ambil tanah adik-beradik tadi tu, jumpa adik-beradik, panggil adik-beradik mau mari ke Shah Alam ni, beritahu abang jemput kamu semua datang Shah Alam ni kan, siapa abang nak beritahu tanah mak di Kuala Kangsar tu abang ambil cara salah. Dah mengaku, dah salah mengaku kan, abang ambil cara salah. Kemudian apa tujuan abang panggil kami semua datang berhimpun ni Shah Alam ni? Dah, abang nak beritahu abang nak pulangkan semula, pasalnya tak sesuai tanah tu abang dah jual. Banyak mana tanah mak yang abang ambil ni keseluruhannya bawah? Tak banyak, 20 hektar ya. Habis tu abang panggil kami semua ramai-ramai berhimpun ni nak buat apa? Abang nak beritahu abang nak minta halal. Saya nak tanya ayah-ayah pun sekalian lah, walaupun saya tahu dah jawapan. Agak-agak adik-beradik dia halal ataupun tidak? Tak. No, no. Tak halal, no. Baik. Saya nak sebut dalam bahasa mudah, begitulah juga keadaan dia. Kalau kita yang hadir pada hari ini, ada siapa-siapa di kalangan kita yang ambil tanah adik-beradik cara macam tu, kita kena ingat adik-beradik kita confirm takkan halalkan. Bagi balik ya. Jangan duk baca, tak apa ustaz, depa adik-beradik halal ke ustaz? Tak apa ke, depa adik-beradik, takkan depa nak kata haram sampai bila-bila ke? Dah confirm depa takkan halalkan. Kita semua dah tahu jawapan tadi. Jangan buat perangai tu. Boleh noh. Insya-Allah noh, mudah-mudahan. Minta maaflah saya ni jenis mengajak cara kampung. Saya ni tak mampu nak mengajak bahasa-bahasa korporat lah apa. Tak apalah, yang penting faham. Boleh nah, insya-Allah nah, mudah-mudahan. Baik. Ni ada satu soalan. Baik. Assalamualaikum ustaz. Zaman dulu-dulu, oh sudah. Zaman dulu bila ni? Ibu bapa dan tok-tok guru mendidik anak dan anak murid didik anak sendiri, mak bapa didik anak sendiri, tok-tok guru didik anak murid dengan cara merotan. Dan rotan tersebut ada yang sampai berdarah dan meninggal. Meninggalkan, bukan meninggal. Sampai berdarah dan meninggalkan bekas seperti parut dan lebam. Adakah ini juga dikategorikan sebagai dosa mencederakan orang? Perlukah ibu dan ayah dan guru itu minta maaf? Baik. Dalam Islam, boleh ataupun tidak kita memukul? Boleh? Dalam Islam boleh. Tapi pukulan yang macam mana? Ghayra mubarrih. Pukulan yang tidak memudaratkan. Kan? Kalau anak murid tak belajar, kita boleh tibai? Boleh. Tapi tak boleh tibai sampai tak lebam teruk-teruk. Itu tak boleh. Hak tu kita dah melanggar hak dia. Kita jadi mak, kita jadi ayah. Boleh tak boleh pukul anak? Anak tak solat, anak tak buat apa. Boleh tak? Boleh. Tapi tak boleh pukul. Boleh pukul tempat tertentu ya? Di belakang, di badan, di kaki. Yang tu boleh. Di muka tak boleh. Di perut tak boleh. Di kemaluan tak boleh. Jadi kalau kita pukul pada tempat yang dibenarkan syarak, itu tak ada masalah. Kita dah selesaikan tanggungjawab kita. Tapi kalau kita pukul selain daripada tempat yang dibenarkan syarak, pukul tempat yang dilarang. Ini dia masuk dalam bab mencederakan orang pula lah. Tu yang tambah kita tengok pengasuh hari ni duk berjaga anak, duk kucur. Budak kecil, tok. Oh, tak lepas tu. Kamu buat nanya orang tu tak lepas. Tambah yang baru ni sahabat kita yang accident tu kan. Tak kena pukul dengan kayu baseball tu. Walaupun dia kafir, hari akhirat dia tak lepas, dia kena. Baik, selesai. Soalan kedua. Apa akan terjadi pada seseorang berhutang dengan Quran? Dia berjanji melakukan sesuatu dengan guna apa ni? Guna sumpah Quran. Dia bersumpah dengan Quran tapi dia tidak melakukannya. Orang yang bersumpah menggunakan Al-Quran, maksud dia bersumpahlah. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, kena kafarah. Kafarah ni denda. Ha, ni bab lain. Orang yang bersumpah menggunakan Al-Quran, sumpah dengan nama Allah, dia tak tunaikan sumpah, dia kena kafarah. Kafarah ni denda. Denda ni apa ustaz? Yang ni tanya tok guru yang lain insya-Allah. Pasal dia bab lain, dia bab denda. No? Selesai. Yang ketiga,
Ustaz, kalau kita tanam pokok buah di luar pagar rumah. Kalau kita tanam pokok buah di luar pagar rumah kita, bolehkah kita makan buah tu? Boleh. Dah kita tanam, makan je lah. Kalau orang lain tanam, kuatlah kena minta izin. Kita tanam, makan. Ustaz, tanah tu tanah rizab. Tanah rizab tak apa? Ha. Tanah rizab tak apa? Kalau orang lalu kena minta pada kita, kita tuan yang tanam. Ha, walaupun bukan tanah kita, tanah tu tanah rizab. Tanah rizab, kita menghidupkan tanah tersebut dengan menanam pokok. Jadi kita tuan pokok tu. Jadi tanah kerajaan, tuan pokok tu kita punya. Jadi siapa-siapa orang lain nak ambil pokok tersebut, nak ambil buah, kena minta kepada tuan pokok lah. Minta kepada kita. Baik, assalamualaikum ustaz. Belakang rumah ada tanah sedikit, tanah kerajaan. Ha, sama soalan macam tadi kot. Jadi tanam pokok pisang bagai pokok boleh. Selesai, sama. Waktu kerja, guna waktu pejabat untuk hal sendiri. Yang ni kalau boleh minta maaf noh. Semua yang bekerja makan gaji, kita takkan boleh lari daripada suasana ni. Cuma minta tolonglah. Tolong usahakan untuk ganti balik. Ganti masa. Kalau kita banyak curi masa, ganti masa balik. Buat OT tapi jangan claim. Buat apa kerja lebih masa tapi jangan ambil bayaran. Dan kalau boleh banyakkan sedekah, banyakkan infak. Kita nak cuci pendapatan kita. Tu cara dia. Sebab orang kerja makan gaji ni memang dia tak boleh lari daripada suasana macam ni. Jenis duduk bertapa dalam bilik air sampai setengah jam. Orang masuk toilet 5 minit ya, dia masuk 15 minit, 20 minit. Buat apa pun tak tahu. Ha, yang tu kena ganti balik lah. Nah, apa hukum bawa balik barang ofis? Ini berlaku waktu jahil. Wah. Sekarang dia alim dah. Dulu jahil. Baik. Kalau bawa balik barang ofis, sama. Kalau kata boleh ganti, gantikan balik. Barang ofis tersebut, bagi balik. Kalau tak boleh pun, apa nama, pergi jumpa HR, bahagian human resource, bahagian pentadbiran, minta alih. Kalau dia kata tak boleh, Ustaz. Kalau tak boleh, oh nak rekod lah apa semua susah. Ambil duit tersebut, masukkan dalam badan kebajikan syarikat tersebut. Syarikat tu kan ada badan kebajikan. Ha, masukkan duit untuk badan kebajikan. Jadi duit tu berputar dalam tu balik. Ha, tu cara dah. Nah, selesai noh, nah selesai noh. Sebagai penutup, saya minta maaf noh. Saya kerja pejabat zakat 10 tahun. 10 tahun kerja pejabat zakat. Contoh macam ni agaklah. Sebab tu waktu saya bekerja, gaji zakat 1 sen saya tak nak bagi anak makan. Gaji pejabat zakat tu 1 sen saya tak pernah bagi. Isteri pun tak makan, anak tak makan. Sedangkan anak lapan. Ha, tengok je macam ni, anak lapan lah. Nak masuk 9 ni. Ha, dah tengok. Haram ke Ustaz? Tak. Bukannya gaji zakat tu halal. Tapi saya tahu saya bekerja di pejabat zakat tu macam mana. Saya tahu pendapatan yang saya dapat tu daripada tugas yang macam mana. Saya pancakap pukul 8, 8.30 saya buat kerja. Sehari 12.30 waktu rehat, saya tak buat apa, tak keluar lagi. Tapi pukul 12.30 tu relaxnya tu lah. Pukul 1 rehat. Pukul 2.30 baru semayang zuhur. Kejap lagi pukul 4 pula, kawan tu bawa cuk pisang. Bawa ni bawa cuk peniram. Bawa maruku, duduk makan tu pula. Pukul 5 lebih sikit balik. Jadi pendapatan tu tak setimpal dengan kerja yang dibuat. Sebab tu gaji saya tu saya buat kat lain lah. Bagi untuk kegunaan awam yang lain. Pasal kita tahu gaji kita tu tak padan dengan tugas yang kita buat. Ya? Saya cari kot lain. Saya cari pendapatan yang saya rasa hak ni halal. Yang ni pendapatan yang aku rasa aku tak tipu, tak ada penyelit, tak ada apa langsung. Bersih. Ha, yang tu saya bagi anak bini makan. Terpaksa buat macam mana? Susah. Memang susah. Dan jumlah dia tak banyak lah. Nak bagi untuk anak bini makan tak banyak lah. Tapi tak apalah. Yang penting halal. Deno, agak bakat je. Ya sila. Soalan terakhir insyaAllah. Ya. Kita bergaduh dalam WhatsApp. Kita tulis minta maaf zahir dan batin dalam WhatsApp je Ustaz. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kalau dia tak maafkan kita? Nah, lebih baik buat cara personal. Boleh kat WhatsApp tapi PM lah. Buat cara personal. Kalau dia reply dia kata okay, selesai.
Ya. Kalau tak reply, tunggu. Boleh noh, insya-Allah noh, mudah-mudahan kita sama-sama boleh selesaikan. Sebagai penutup, saya janji nak bagi satu amalan tadi. Yang ni amalan ni bukan saya, bukan Tok Bomoh, bukan apa, sajalah kita bagi. Kod-kod boleh guna waktu perlu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada pagi ni, kadang-kadang kita selalu buat kenuri. Kadang-kadang, tak tahulah, saya rasa di Selangor kurang sangat isu-isu macam ni. Tapi kami belah utara ada lagi. Kadang-kadang bila buat kenuri kahwin, hujan turun lebat. Kadang-kadang masyarakat kita ni, dia ada satu pahaman yang agak pelik sikit. Dia suka lempak baju, kain batik. Ada satu tempat tu dia baling spender. Baling atas bumbung. Saya pun tak tahu lah kan. Saya tak kata amalan ni salah ke apa, sebab saya tak tahu punca dia. Tapi kita sebut, hari ni saya kongsi mungkin sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau kata kita berlaku hujan macam tu, kita bukan nak menolak hujan, tidak. Kita bukan nak menolak rezeki Tuhan, tidak. Tapi kalau kita buat ada majlis dan sebagainya, kita nak kalau boleh biarlah hujan yang lebat tu di tempat lain. Biarlah yang lebat tu di tempat lain. Di tempat kita ni kurang lebat sikit untuk memudahkan pengurusan. Itu saja. Bukan kita nak menolak takdir, tidak sama sekali. Cara dia buat channel Ustaz simple je. Ibu-ibu berdiri, nombor satu sekali tulis tu, nombor satu masuk dalam hujan. Masuk dalam hujan. Pakai payung ah. Maksud masuk dalam hujan ni maksud dia kita berada di dalam hujan tu. Ah, kalau berpayung boleh. Kalau hujan tu satu syahalam, duduk dalam rumah pun boleh. Ha, sebab dia dalam hujan. Boleh? Maksud dia duduk di dalam hujan tu. Tu satu. Nombor dua, membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Kiblat sini eh. Kiblat sekarang sini. Sini. Okey, cuba bayang kiblat di sini. Cuba bayang kiblat kita, cuba bayang jelah kiblat sini. Jadi berdiri macam saya berdiri ni. Okey. Ah, membelakangi kiblat. Nampak pelik dengan Ustaz membelakangi kiblat. Allah, kita ke kubur kan membelakangi kiblat juga. Teh. Kita mengadap mayat membelakangi kiblat. Ustaz-ustaz mengajak di masjid mengadap kiblat kan membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat juga sama aja. Nah, nombor dua membelakangi kiblat, nombor tiga baca Fatihah tiga kali. Baca Fatihah tiga kali. Nombor empat baca surah Al-Masad 11 kali. Surah Al-Masad 11 kali. Al-Masad tu surah apa Ustaz? Tabat tiada. Tabat tiada. Baca tabat tiada 11 kali. Setakat ni lah tajribah pengalaman. Pengalaman daripada tutup guru kita. Mana-mana yang mengamalkan amalan ni, setakat ni Alhamdulillah dia mujarab. Dia hujan lebat tu dia turun tapi dia pergi kot lain. Jadi bolehlah memudahkan urusan kita. Nak baca kuat ke slow Ustaz? Baca slow pun tak apa. Baca slow pun tak apa. Baca pelan-pelan. Bagi dengar di telinga sendiri pun dah okey dah. Baca tu boleh putut. Baca jangan putus. Maksudnya jangan bercakap dengan orang. Waktu baca tu, habiskan dulu 3 Fatihah 11 Al-Masad. Habiskan semua baru cakap. Tak wuduk tak apa. Nah, pakai time perlulah. Dan ayah-ayah ibu-ibu sekalian boleh pakai lah. Kadang-kadang contohlah anak kita duduk di Shah Alam tapi kerja noh di Damansara. Sini Damansara je. Jauh orang kan. Contohlah dia kerja Damansara. Nak naik kereta jam minyak lagi. Jadi dia duduk naik motor hari-hari pergi sana. Minta maaf lah. Ni contohlah. Tiba-tiba satu hari tu dia nak pergi kerja hujan lebat. Apa salahnya anak kita terpaksa naik motor juga. Dia ada motosikal lah. Jadi kita nak buat apa? Kita susah hati. Saya tahu siapa jadi ayah, siapa jadi ibu. Selagi mana anak tak sampai di tempat kerja, kita jadi mak ni susah hati. Jadi apa salahnya? Beritahu kat anak tu. Kamu naik motor je lagi, kamu baca surah Al-Masad sampai sana. Mana tahu Allah Ta'ala mudahkan perjalanan dia. Masa dia jalan tu hujan tak lebat ke apa ke, jadilah. Yang penting dia boleh sampai. Dah Ustaz nak kena mengadap kiblat dah pun. Oh, masa naik motor tak payah mengadap kiblat lah. Kalau naik motor tu pun mengadap kiblat, tak sampai Damansara lah. Silat-silat terlepas benda baru bangi. Tak payah kiblat lah. Boleh noh baca macam tu je. Boleh noh. InsyaAllah lah mudah-mudahan.
sama-sama boleh ambil sedikit faedah dan pengajaran. Jadi boleh kono, boleh syukur kono. Jadi ya. Buat-buat masa hujan. Ha, buat masa hujan. Masa hujan lebat tu. No, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kalau majlis saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Terima kasih banyak-banyak lah. Saya sebenarnya sangat sangat teruja sebenarnya datang ke sini. Sebab saya mengajak daripada pukul 10 tadi sampai pukul 12. Saya tengok tak ada siapa pun lena. Terima kasihlah atas kerjasama tu. Sebab selalu kalau saya mengajak lebih pada sejam ni orang lena. Tapi hari ni orang boleh tahan. Terima kasihlah atas kerjasama tu. Tapi insya-Allah lepas ni saya tak main dah, insya-Allah. Boleh nah, insya-Allah. Nah, terima kasih atas kerjasama. Saya sangat berbesar hati. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wassi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawal, ya husnal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal, falakal hamdu wal minnatu wasyarafu 'ala kulli hal. اللهم افتح لنا أبواب العلم وأبواب الفهم وأبواب الحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سورة بقرة آيات 162 tadi bab 164 baca sebelum tidur tu jangan lupa nah insyaallah pakak-pakak beramal wallahu alam bukan nak main dah sekali ni ya. Baik, balik pada tajuk. Baik, boleh dapat no, jadilah boleh kenal Abu Hurairah. Kena sayang lah Abu Hurairah, kena sayang. Nabi kata di antara tanda keimanan, kita sayang Abu Hurairah dengan ibunya. Itu tanda iman. Rupa-rupanya baginda SAW mengetahui akhir zaman akan ada kelompok yang benci sangat dengan Abu Hurairah. Nabi suruh umat Islam ni sayang Abu Hurairah. Suruh umat Islam ni sayang Abu Hurairah. Rupanya akhir zaman ada juga orang yang benci dengan Abu Hurairah. Tahu siapa dia? Ha, antara negeri yang banyak kumpulan ni, di Malaysia ni ada dua. Satu di Selangor, satu di Kedah. Ha, saya duduk di Kedah, jadi elok lah tu. Hak main mengajak Kedah, hak main mengaji Selangor, elok lah tu. Siapa dia Ustaz? Ha, mereka adalah kumpulan yang sangat benci dengan Sayyidina Abu Hurairah. Dan antara yang banyak di sini dan Kedah. Kedah di Pendang. Ha, dia ada Tok Guru besar dia di situ. Tok Guru tu mengaji di Indonesia. Balik-balik bawa pahaman tu. Dulu guru yang di Pendang tu satu kelas dengan mak saya lah di di Bukit Besar. Nombelah apa kota sarang semut. Ha, sebelum tu okey. Dia pergi ke Indonesia, dapat pahaman ni, bawa balik, sebarkan pahaman ni. Ya. Selangor wallahu alam, itu kena tanya orang Selangor lah. Tapi di Selangor saya rasa tak sekuat Kedah kot. Kedah kuat lagi. Ya. Kan kalau bola pun Selangor dengan Kedah lah bermusuh lama pun. Baik, sembuh. Balik pada tajuk. Ya. Yang Wahabi kah? Wahabi lain. Wahabi lain pula. Syiah lain pula. Ha, tapi dua-dua tak boleh pakai. Jangan turutlah. Kita ahli sunnah wal jamaah ikut jaluran tu. InsyaAllah. Baik, sama. Balik pada tajuk. Baru masuk tajuk tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni kita masih bercakap tentang tajuk orang bankrap. Balik pada tajuk nah. Lari tajuk jauh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflisu min ummati yaumal qiyamah?" Adakah kamu mengetahui siapakah orang muflis, orang bankrap di kalangan umat aku pada hari kiamat? Satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat ramai-ramai. Nabi tanya sahabat, kamu kenal tak orang bankrap di kalangan umat aku ni? Siapa pada hari kiamat? Tahu tak siapa orang bankrap di kalangan umat aku pada hari kiamat nanti? Baik. Nabi SAW tanya soalan kepada para sahabat. Betul? Eh? Soalan yang saya nak tanya pagi ni. Nabi tanya soalan ni, Nabi tahu tak jawapan? Jawapan ni Nabi tahu tak? Nabi tahu. Habis tu buat apa Nabi tanya? Apa sebab Nabi tanya? Ha, jawapan dia,
Soalan yang Nabi tanya ini, Nabi tanya ni tujuan dia apa? Rupanya untuk menarik perhatian para sahabat. Rupanya soalan yang diberikan ni untuk tarik perhatian. Rupanya antara satu cara kita nak tarik perhatian orang, tanya, bertanya. Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini, ayah-ayah kalau kata sembang dengan anak, kalau duduk sembang dengan anak apa, kadang-kadang kita bersembang, kita bercakap dengan anak, tapi anak kita ni mata handset, tangan handset, mulut dia dengan kita. Ayah sihat no? Ni mulut dengan kita, tapi tangan di sini. Nak tarik perhatian dia, tak perlu marah, tak payah marah, tanya soalan. Mak, tahu tak? Mak, kamu tahu tak? Kalau dia, apa dia payah? Tak, tahu tak? Tanya dua tiga kali, dia akan bagi perhatian kepada kita. Tak payah marah-marah. Faham tak saya kata? Ha. Boleh buat macam tu saja. Ibu-ibu saya tak payah bagi tahu dah. Kan? Sebab ibu-ibu yang ada di sini, ibu-ibu lama dah praktikkan cara ni di dalam rumah. Pasal anak? Ibu-ibu lama dah duk guna taktik ni dalam rumah. Pasal anak? Kan ibu-ibu nak sembang dengan suami, ibu boleh kata, abang, nampak? Abang tahu tak? Abang tahu tak tu soalan lah tu. Abang tahu tak? Bila suami tanya apa dia? Apa dia? Benda apa? Dah tak, abang tahu tak? Dah apa dia? Dah no. Laki Kak Latifah dengar kata kahwin seorang lagi di siap. Oh. Nampak? Contoh. Dia tak sebut direct. Dia tak sebut terus. Tapi dia mula dengan pertanyaan. Rupanya pertanyaan tu berjaya menarik perhatian suami dia. Bagus ya? Taktik tu bagus sebenarnya. Rupanya kaedah ni, uslub ni Allah Ta'ala guna dalam Quran. Selalu kita baca Quran. Al-Qari'ah, kiamat. Mal-Qari'ah, kiamat tu apa? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa yang kamu tahu tentang kiamat? Tu semua soalan tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apa yang, adakah kamu tengok apa yang Tuhan dah buat kepada tentera bergajah? Kan soalan tu. Rupanya nak tarik perhatian orang, tanya soalan. Ya? Ya, untuk difikirkan, untuk diberikan perhatian, untuk nak bagi tahu kata perkara ni penting, banyak sebab lah. Tapi salah satunya untuk dapatkan perhatian dulu. Bila dapatkan perhatian, baru orang akan berfikir apa yang kita sampaikan. Boleh no? Selesai. Jumpa. Para sahabat bila dengar soalan ni, para sahabat jawab, innal muflisa min ummati, minta maaf, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang bankrap ni ya Rasulullah, orang tak ada duit, orang tak ada harta, tu orang bankrap. Baik, selesai. Nabi SAW balas, jangan takut nak 10:30 saya berhenti. Ha, pasal hadis ni tak panjang mana pun. Kan? Dia pendek ya. Nabi SAW bersabda, tu yang saya kata tadi di awal, tolong ambil perhatian hadis ni nah. Nabi SAW jawab, innal muflisa min ummati. Nabi kata orang bankrap di kalangan umat aku ni, man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang bankrap di kalangan umat aku ni, orang yang pergi hari kiamat nanti dengan bekalan semayang yang banyak. Maksudnya semayang fardu, tak payah petikai, 5 waktu clear, buat di masjid lagi. Semayang sunat, tak ada siapa petikai, dengan qobliyah ba'diyahnya, rawatib, dengan duhanya, dengan witirnya, dengan malam hari raya dia buat solat sunat tasbihnya, dengan 10 malam Ramadan duk bangun qiyamulainya. Bab solat tak ada siapa petikai. Orang utara sebut TikTok lah. Bab semayang ni TikTok. Wasiyamin, puasa. Puasa Ramadan, tak ada siapa petikai. Puasa sunat, Allah. Sampai orang tak tahu dia ni bila buka puasa ni. Tanya bila pun puasa. Puasa menyang. Maknanya puasa sunat, bagus. Wazakatin dan juga zakat. Zakat fardu, zakat fitrah, zakat harta, zakat pendapatan, zakat mah. Oh cantik, selesai. Zakat-zakat sunat pun banyak. Wakaf, derma, infak, sedekah, hibah apa semua tu, semua buat. Kesimpulan mudah dia, bahasa mudah lah. 3 poin ni, ni gambaran. Orang muflis ni adalah orang yang duduk atas muka bumi, ibadah dia cantik. Bak ibadah, clear, cantik. Tak ada siapa petikai. Tapi Nabi sebut, walaupun ibadah dia bagus, tapi rupa-rupanya dia hidup atas dunia, dia bermasalah dengan manusia daripada 3 sudut. Rupanya orang mengkrab ni, orang yang problem, ada problem dengan manusia. Ibadah cantik,
clear, tapi dengan manusia fail. Apa yang dia buat Ustaz? Ringkaslah, siapa nak cetik, cetik dulu. Dia bermasalah dengan manusia. Nombor satu dari sudut maruah. Cetik lo. Maruah. Nombor dua, tulis itu. Saya tulis dulu. Saya ulas satu-satu. Nombor dua dari sudut harta. Harta. Nombor tiga, tulis itu dari sudut tubuh badan. Zahir dan batin. Orang bankrupt ni siapa Ustaz? Orang yang pergi di hari kiamat dalam keadaan ibadah dia bagus, tapi rupa-rupanya dia bermasalah dengan manusia daripada tiga sudut ni. Kita bincang satu-satu nah. Nombor satu, dia bermasalah dengan manusia dari sudut maruah. Dia hidup atas muka bumi ni, dia banyak mencemarkan maruah orang lain. Nabi sebut dalam hadis ni dengan dua poin. Nabi sebut wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Dia hidup atas muka bumi ni, dia suka caci maki, kutuk, hina, peli orang lain, dan dia suka melakukan fitnah pada orang lain, buat cerita pada orang lain. Hidup dia atas muka bumi sat, rasa nak maki maki, rasa nak kutuk kutuk, rasa nak kata apa kata. Sawa'un bil lisan, sama ada dengan lidah. Ni lidah cakap dengan mulut, au bil kitabah. Hari ni minta maaf noh. Yang ni ni. Dengan tangan, Facebook, internet, penulisan lah, senang terjemah. Rupanya orang muflih ni, orang yang pergi hari kiamat, ibadah dia bagus, tapi dia bermasalah dengan orang dari sudut maruah. Memang rupanya orang macam ni bengkrak. Dia hidup atas muka bumi, dia rasa nak kata apa kata, dia rasa nak kutuk apa kutuk. Ayah-ayah pernah dengar hadis tu, Nabi duduk dengan Sayyidatina Aisyah. Waktu baginda duduk dengan Sayyidatina Aisyah, tiba-tiba lalu isteri Nabi SAW yang seorang lagi, Sayyidatina Safiyah binti Huyai. Ni isteri baginda, keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Harun AS. Salah seorangnya Sayyidatina Safiyah. Lalu Sayyidatina Safiyah, Sayyidatina Aisyah duduk tengok ni, madu duduk tengok ni, duduk tengok sambil tengok dia kata, pendek, pendek. Ada riwayat sebut gemuk, ada riwayat lain sebut gemuk. Dia lalu-lalu dia nampak dia kata, gemuk, pendek. Tak banyak pun, sikit ya. Nabi SAW kata kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, kalau perkataan tersebut ni dimasukkan ke dalam laut, nescaya busuk yang laut. Satu kataan eh. Kita hari ni cakap, buat tengok, tak ada tapis langsung. Rasa nak kata apa kata, rasa tak puas hati kata, rasa tak puas hati kutuk, rasa apa kata ikut sedap. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mana ada di sini, ayah, kita baca Quran ya. Semua baca Quran. Perasan tak dalam Quran ada satu ayat Allah Taala sebut, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Apa saja, every word yang kamu sebut ada raqib atid, catit. Faham tak bahasa saya? Sungguh. Ni ada raqib atid catit. Katalah apa pun dia catit. Kalau cakap yang baik-baik Ustaz, kami tuturkan perkataan yang keluar pada mulut Ustaz yang baik-baik, alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Tuhan, raqib akan catit semua kebaikan tersebut. Kalau yang kami cakap Ustaz yang elok-elok, Allahu akbar, dia akan catit. Cakap yang buruk-buruk, teruk, kata maki kutuk apa, yang ni catit. Walaupun kita maki tu seorang, catit. Allah. Dan minta maaf noh, inilah di antara perkara yang hari ini masyarakat kita terlepas pandang, dan semua pakat cakap ikut suka hati eh. Cukup suka hati yang cakap, rasa nak kata apa kata, rasa nak ulas apa ulas. Dan minta maaf lah, saya sebut jangan marah nah. Hari ini antara bidang yang orang dah tak peduli halal dan haram, dosa dan pahala, tak tahu mana betul mana salah, kira nak kata ya. Minta maaf semua noh, bidang politik. Hari ini pun tak tahu halal haram langsung. Rasa nak kata-kata, rasa nak kutuk-kutuk, bahkan rasa kalau nak fitnah, fitnah. Ui. Tapi tak tahu hal yang haram ni. Allah, apa cerita ni? Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni. Malam lagi pula dah.
Saya ni duduk mengajak malam je banyak tu yang siang ni jarang-jarang lah kan. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu pernah dengar tak? Ada seorang manusia yang bercakap, saya rasa di sini pernah sebut kot, ada guru pernah sebut. Ada manusia yang pernah bercakap hanya dengan Quran saja selama 40 tahun. Pernah dengar cerita tu kan? Pernah dengar tak? Okey, yang mana tak pernah dengar, ambil balik. No? Yang mana pernah dengar, anggap ni ulangan sebagai tazkirah, peringat balik. Cerita ni kisah betul ke kisah palsu, Ustaz? Kisah benar. Kisah benar. Syekh Nuruddin pun tak silap saya masukkan dalam kitab beliau berkaitan dengan Awliya Is-Salihin. Min Awliya Is-Salihin. Kitab yang Syekh Nuruddin susun. Yang mana cerita ni berlaku tahun 100 hijrah lebih dulu. Ada seorang ulama, saya ringkaskan nama ni. Nama beliau Abdullah bin Mubarak, saya ringkaskan. Ulama ni lalu tengah padang pasir. Tengah padang pasir tu. Lalu nampak ada seorang perempuan. Dia tanya perempuan tu, "Makcik, kamu ni buat apa di sini ni? Duduk di sini ni buat apa ni? Tengah padang pasir ni, kamu buat apa?" Makcik tu jawab, "Waman yahdillah fala apa? Waman yudlilillah fala hadiyalah." Siapa yang disesatkan Allah, dia tak dapat petunjuk. Dia nak bagi tahu apa? Dia nak bagi tahu aku sesat. Tapi dia jawab guna ayat Quran. Tapi yang tanya ni pun ulama besar. Jadi dia fahamlah jawapan tu. Makcik sesat berapa hari dah? Thalatha layalin sawiyah, surah Maryam. 3 hari dah. Dia bagi tahu kata dia sesat 3 hari dah, tapi jawab guna ayat Quran. Dan orang yang boleh jawab guna ayat Quran ni, orang yang memang mulim sungguh, bermain sungguh dengan ayat Quran. Dia baca Quran, dia hafal Quran, dia faham ayat Quran tu, dan dia tahu di mana nak guna. Memang betul-betul berguling dengan ayat Quran ni. Makcik nak pergi mana ni? Makcik nak ke mana? Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dia bagi tahu dia nak pergi balik Palestin. Kemah wajib ni noh. Jawab guna ayat Quran ni. Baik, saya ringkaskan cerita. Ada dialog sikit, ringkaskan. Ulama' ni kata, "Makcik, makcik naik atas unta saya lah. Kita cari rombongan makcik. Mah naik atas unta." Makcik tu pun ucap terima kasih guna ayat Quran juga. Saya tak ingat ayat tu. Waktu makcik tu nak naik atas unta, makcik tu kata, "Waqul lil mu'minina yaghudduna min absarihim." Katakan kepada orang beriman supaya mereka tundukkan pandangan. Dia nak bagi tahu, aku nak naik unta ni, jangan tengok. Oh, kemah. Jangan tengok. Dah naik atas unta, jalan. Abdullah ulama ni pegang tali lah, duduk depan pegang tali. Sambil duduk pegang tali, duduk nyanyi syair. Zaman dulu kan ada radio. Duduk nyanyi syair. Sambil nyanyi tu, makcik tu di atas sound tu. Makcik tu kata, "Faqra'u ma tayassara minal Quran." Bacalah apa yang mudah pada Quran. Maksud dia, bacalah Quran, jangan duduk nyanyi. Baca Quran. Oh, kemas makcik ni. Ulama' ni dah sembang dengan, tanya makcik tu, "Makcik, makcik kahwin ni?" Oh, soalan tu best. "Makcik kahwin ni?" Makcik ni jawab, agak-agak nak jawab apa dalam Quran ayat kahwin ni. Makcik tu jawab sedang tu. Dia kata, "Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum." Hai orang yang beriman, jangan kamu tanya soalan, nanti kalau dapat jawapan jadi susah. Maksud dia apa? Kalau aku jawab kata tak kahwin lagi, sekejap kamu ada hati pula, teringin ada keinginan nak kahwin pula. Kalau aku kata kahwin dah, nanti feras pula. Lalu tu suruh tanya, senyap sudah. Oh, kemah. Tak nampak ada cara dia jawab. Saya ringkas cerita, last kali bila duk sembang macam tu, akhirnya ulama ni dia tak tahulah macam kita kot, dia lemah, lemah. Orang utara sebut lemah perut. Kan duduk sembang, dia duduk sembang cakap ayat Quran saja. Lah kali ulama ni sebut, ulama ni kata, "Makcik, makcik cakap biasa boleh tak?" Cakap biasa sudahlah, tak payahlah cakap guna ayat Quran, cakap biasa sudah. Cuba tengok makcik ni jawab apa. Makcik ni jawab ayat yang saya baca tadi tu. Dia jawab, "Wama yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Every word yang kita cakap ada raqib atid. Cetik. Rupanya makcik tu takut ni, duk cantik ni. Saya ringkas cerita. Rombongan tu jumpa satu rombongan. Rupanya makcik tu ada anak 3 orang. 3 orang. Ulama' ni tanya, "Makcik, anak makcik nama apa?" Dia jawab, "Wanadaina ayya Ibrahim
Ya Yahya khudhil kitab bi quwwah. Kemudian ya Musa alqi asak. Dia nak bagi tahu anak dia nama Ibrahim seorang, nama Yahya seorang, nama Musa seorang. Ya Quran kak. Panggil anak dia mari, anak dia pun datang. Ulama ni tanya, aku nak tanya kamu satu soalan. Mak kamu ni sejak bila bercakap guna ayat Quran ni? Sejak bila? Ha, yang ni yang mak, anak-anak dia jawab, mak kami ni berkeadaan begini sejak 40 tahun yang lepas. 40 tahun dah cakap guna ayat Quran. Sebab apa? Sebab poin takut tadi ya. Takut malaikat cantik. Sebab tu kalau bolehlah kita minta tolonglah yang mana hadir pada ini. Minta maaf no, kita kan macam maaf no, macam-macam kata kat orang. Pasal tak? Kita tengok kat traffic light kadang kawan tu lena tak minta maaf bahasa no. Apa bodoh dia ni. Sedangkan perkataan tu tak layak dengan dia. Kalau perkataan tu layak dengan dia tak ada masalah. Ni kadang-kadang dia bukan bodoh, dia tertidur. Kita tengok satu-satu video, kita kata, apa ni macam ni ni. Kita dengar cerita, kita bawa cerita, kita kumpat orang, kutuk orang, maki orang. Ui. Cangkut. Faham kah? Itu baru satu. Ada dua ni. Lebih dah. Ha. Jadi oleh kerana dah lebih kita rehat dulu. Kita keluar ada jemaah makan ke? Oh tak ada makan. Pagi tadi jelah takkan tak ada balance ke? Ada balance. Ni rehat berapa lama? 10 minit ya baik. Ikutlah siapa nak pergi ke toilet ke apakah, kita rehat dalam 10 atau 15 minit, sekali kita sembuh. Sebab di penghujung kuliah ni saya saja bawa tajuk ni sebab selepas round kedua sekejap lagi saya akan cerita macam mana nak settlekan benda ni. Sebab rupanya kalau tidak teruk kita tahu, rupanya jadi orang muflih ni teruk punya, teruk sungguh. Sebab tu sekejap kita akan sebut macam mana nak selesaikan isu ni. Boleh no? Jadi kita tangguh dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.